guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di channel aku, Fadil Septiana. Jadi guys, sebelum mulai videonya, buat kalian yang belum subscribe channel YouTube aku, jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis. Dan buat kalian yang belum follow Instagram aku, jangan lupa di follow di @fadilseptiana21 karena aku tuh sering banget spam story, spam video TikTok. Aku tuh orangnya suka gabut banget. Dan buat kalian yang kepo tentang keadaan aku tuh gimana sih, kalian boleh banget follow Instagram aku di @fadilseptiana21. Jadi guys, di video kali ini aku mau kasih tahu ke kalian sunscreen yang lagi aku pakai. Sunscreen ini tuh aku benar-benar suka banget. Sunscreen aku tuh sama kayak yang video-video sebelumnya, moisturizer aku dari Enpure, clay mask aku dari Enpure, dan juga facial wash atau gel cleanser aku dari Enpure. Nah, jadi sunscreen aku dari apa nih? Enpure juga dong. Jadi sunscreen aku kali ini dari Enpure, yang ini Sika Beat The Sun, yang ini. Tuh guys, lucu kan guys. Nah jadi ini tuh sunscreen 50 SPF PA++++, isinya 35 mili. Dan ini juga aplikasikan si Sika Beat The Sun secara merata di bagian wajah dan juga leher 30 menit sebelum beraktivitas. Pakai berulang jika merasa dibutuhkan atau berada di luar ruangan dalam jangka waktu yang lama. Lindungi selalu kulitmu dari sinar matahari langsung walaupun menggunakan sunscreen. Nah guys, jadi ini tuh Natural Daily Protection SPF 50 PA++++ dan Moisturizing Skin. Bagus banget kan guys. By the way, ini sunscreennya mirip kayak warna baju aku ya, sama kayak warna baju aku. Nah jadi aku mau kasih lihat ke kalian isi dari sunscreen ini gimana sih bentuknya. Tada! Jadi guys, isi dari sunscreen ini tuh kayak gini. Sika Beat The Sun ini 50 SPF plus. Ini tuh bagus banget dan juga ini udah halal banget. Jadi guys, manfaat dari Sika Beat The Sun ini banyak banget. Dapat melindungi kulit kita dari sinar matahari, melindungi dari pengaruh buruk sinar matahari, dan juga ini bisa melembabkan kulit wajah kita. Jadi guys, gak perlu banyak bicara lagi. Aku mau kasih tau ke kalian cara pemakaian dari Enpure Sika Beat The Sun ini. Langsung aja guys, video selanjutnya. Searching for greatness in a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset that one day I'm gonna make it, and I don't think I'll be fine if I don't break my limitations. Don't try to stop me, I exist to write my own story. I'll make a decision if I want some peace or if I want the glory. Yeah, don't want a life that is complacent or possibly boring. I just want a life that is worth every day exploring. My whole life I just wanted someone who would notice me. My whole life I just wanted to be somebody to be. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, 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 I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Dari Enpure Sika Beat The Sun ini, muka aku tuh jadi lebih cerah, lembut, dan juga kelihatan sehat. Kalian lihat guys, ini kenyal banget muka aku setelah pakai sunscreen ini. Benar-benar aku suka banget. Dan aku mau kasih lihat ke kalian, jadi bentuknya itu kayak gini. Packagingnya tuh lucu banget nih, bisa kalian lihat tuh, unik banget. Jadi ininya tuh kayak gini depannya tuh. Dan tuh kayak gini nih. Dia aku mau kasih lihat ke kalian. Jadi kalau kalian mau keluar rumah, kalian wajib banget pakai sunscreen karena agar kulit kalian itu terlindungi dari sinar matahari dan pengaruh buruk dari sinar matahari, dan juga dapat menangkal radikal bebas. Nah, buat kalian yang jarang banget pakai sunscreen, kalian wajib banget pakai sunscreen agar kulit kalian itu terlindungi dari sinar matahari. Selama aku memakai sunscreen ini tuh kulit aku tuh benar-benar lembab karena dalam sunscreen ini tuh mengandung moisturizer sehingga membuat kulit kita itu jadi lembab. Dan juga ini udah SPF 50 PA++++, gila kan guys, bagus banget. Nah jadi segitu aja review jujur dari aku. Kalau kalian suka jangan lupa di like.
Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe, dan share ke seluruh media sosial kalian. Dan jangan lupa follow Instagram aku di @velasetiana21. Sampai jumpa guys di video selanjutnya. Bye bye.